Oke, selamat datang kembali di channel Gaming Gua Ans. Hari ini kita akan mencoba bermain Summoners Wars Chronicle yang baru. Gua saat ini akan mencoba di PC ya. Ini bukan yang itu, tapi yang PC, bukan yang di Android. Professor Luna. Have you discovered the secret of the necklace? Yes, just now. Take a look here. Argus's eye. It's from the rift. The war against Galagons that opened the Rift of Worlds. I think it was created then. If this falls into the hands of the Galagons again... War would be inevitable. Oh, don't worry. Huh? There are some special summoners among the new Rahil guards. Who are they? Oh, they're here. I brought them to sign the summon book that they'll receive. Welcome. Would you like to sign here? Oh, dan ya. Kita akan masukkan nama. Kita akan buat ini aja biar gampang. Buat aja Ans. Oke, biar gampang. Oh, nama telah digunakan. Oke, ini. Congratulations on becoming a Rahil guard. Well, congratulations. Who's the best summoner amongst yourselves? Nah. Untuk saat ini, gua akan pilih sebagai ini ada tanker. Ada juga. Of course I'm the strongest. Summoner of Magic, berarti dia mungkin magic ya. Nah, ini dia. Ada apa? Deskripsinya. Orbialus dari Rahil Magic School sebagai pelajar terbaik, dia adalah summoner terbaik yang bisa digunakan sebagai jenis sihir ya. Dia penyihir ya berarti ya. Dan juga yang terakhir Summoner of Healing. Ah ya, berarti healing, ini kemampuan healing. Untuk saat ini gue karena inginnya bisa bermain barbar, gue akan hajar pakai yang ini. Jadi, oh, dan kita bisa edit karakter di sini. Oke, kita ini apa? Oh, wajah, bentuk wajah. Wajah. Ya, ini kali ya. Warna kulit bolehlah, kita agak gelapin dikit. Up, mata ini boleh, nggak ada masalah. Kostumnya, oh oke. Ini boleh, nggak tahu ini dapat kostumnya atau enggak ya. Oke, cuma wajah, warna kulit, dan mata. Oke. Batal-batal dulu. Ini rambutnya bisa dipakai. Coba. Oke, kita pilih. Ah, gue ini aja. Anjir, apa yang gak kelihatan mau? Motor di depan kayak kelihatan kali. Apa ya bagusnya? Gue tertarik sama yang ini kali ya. Normal-normal aja, nggak terlalu. Oh nggak, ini aja. Iya, yang ini aja. Biar pas sama ininya, matanya. Rambutnya. Kita kasih warna hitam atau enggak, di hitam aja lah. Oke. Dan kita buat. Oke,
Ini gue gak akan potong-potong ya. Kita akan langsung sepertinya. Seberapa lama sih? Gue pengen tahu. Dan ini cuma perkenalan awal. Dan kemudian mungkin gue akan ngasih kode kupon di bawah ya. Ada beberapa kode kupon yang gue cari dapat, dan mungkin yang bisa gue coba dulu baru gue iniin. How could such a thing happen when the scars of war haven't healed yet? Have you found out why they want the relic? According to the ancient monument, it's related to the power of the rift. Not the power of the rift again. We must hurry. Over here. Let's see if you're ready. Great. It's well secured with a protection spell. Oh, what's happening? Take cover! Hold tight. Silakan langsung ya. Ya, semuanya dimulai. Rick. You seem all right. Oke. Let's look for Professor Luna and your summon book first. I'll search above. You search down there. Dan ini gue belum nge-setel ininya ya. Oh, RS. Oh, bisa menggunakan nge-geser. Oh, oke. Oh, ini SWF ya, biasa ya. Eh, WASD lah, biasa. Tapi gue pengen ke pengaturan dulu, karena terlihat sekali bahwa terlalu terlalu ribet. Nah, kualitas sedang aja, gua nggak kuat. Dan ketinggi ya, sedang aja. Oke, nice. Nah, ini baru kita bisa ini. Jadi salah satu game yang cukup. Oke, itu kita C Z 1, 2, 3. Oke. C itu, oh bukan klik ya. Oh, menjadi klik normal gini. Oh, oke. Enggak ada masalah. Mekanisnya kita bisa pakai. Hey. Oh, monsternya namanya Neo Galagan. Oke. Jadi ini betul-betul paladin. Biasalah ya. Oh. Oke. Dan di game ini setaunya gue, karena ini Summoner Wars, kalau seperti yang gue lihat semuanya, kebanyakan kita harus milih sesuai dengan ini ya, kelas yang kita pilih ya. Kalau misalnya kita pilihnya Paladin sekarang, berarti kan tanker kan, berarti kita carinya nanti antara healer sama si penyerang ya, attacker ya. Aku melihat scroll milikmu di sebelah tebing. Aku akan menemukannya para Yogalagan. Tapi dengan kemampuanmu, kamu bisa menemukannya cepat dari scroll dan lindungi Argus Eye. Oke, berarti kita disuruh ngambil scroll untuk itu ya. Oh, how to climbing. Climbingnya. Oke.
biasalah ya. Ini sebenarnya semi open world atau open world ya sebenarnya? Oke. Okay. Sebenarnya game ini udah semingguan sih ya. Oh, itu dia. Oke. Okay. Langsung roll. Ini karena gue juga baru main sih juga sih. Itu gue lupa namanya. Gue sempat main ini sih, Summoner War sih misalnya, Summoner War 1 yang masih cibi-cibi gitu. Jadi Summoner War sih semi cibi ya. Lalu gue pikir-pikir. Oke. Oke. Ini langsung kita lawan. Oh, elemental fire. Is this all you've got, guard leader? No, I've become too powerful. Is that the power of the rift? I won't be able to stop it. It's your turn, summoner. Okay. Oh. Let's do this, friend. Kita milih kah? Atau langsung dapat? Oh, fairy water, water fairy. You stand no chance. I'll take you all down. Okay. So late. Oh, efeknya mirip sama Summoner War 1 ya. Unable to use. Unable to use. Insufficient range. Turin. Tubruk. Unable to use. Mati. Ini masih kagok banget nih. Quick, move it. Gue juga kayaknya harus ganti 1, 2, 3 kurang gitu enak untuk gue. Cuma nanti kita akan lihat dulu seperti apa. Oh, kita defending loh. Chimera. Dark Chimera. Iris. Magical Swordman atau apa ya, gue lupa namanya. Yang win. Udah kejar. Hey. Kita kasih langsung. Apakah mau merasakannya? Aku bisa merasakan energi sihir dalam jumlah besar dari Magic Knight. Ya, betul kah Magic Knight? Aku dengar hanya jenis yang bisa masuk Magic Council. Namanya Joshua, kan benar? Tentu saja kamu jadi luar biasa. Tidak seperti monsterku yang hubungannya lemah.
Tapi kalau seperti ini hasilnya akan tetap sama. Aku akan memberikan sebuah scroll spesial yang akan membantumu. Oke. Kita akan scroll summon Inugami. Inugami angin. Oke. Bisa milih kah atau dapatnya Inugami doang? Inugami doang. Pintu masuk. Oke. Oh, anjir. Bintang 4 lawan bintang 5 ini. I've never seen a Galagon summon a monster. It shows how strong the power of the rift is. Oke. I'm afraid the traps in this temple won't work against that Galagon. Please stop him. Oke. Apa? Oh, nyalakan obor gitu ya. Oke. Unable to use. Waduh. Mati. Bentar dulu. Wow. Unable to use. Biasa-biasa aja sebenarnya. Okay. That darned elf. Mungkin gue sampai selesai prolognya aja ya. I'll crush you. Wow, golem. Oh, ini raja di ini. Oh, diambil itunya. I'll make you regret coming here. You talk too much for a Galagon. That's nothing. I have friends of my own. Take him down. I'll kill you as I wish. Oke, kita lawan yang gede. Jurnalnya kok. Oh, hancurin ini. Anjir, gila. Ini gue masih agak kagok banget. Gue masalahnya bukan PC player fully. Mati. Wah, ini parah ini gua. It's all because of you. My plans are going wrong. That ball of rock can't have the power of the rift. Watch out. Lah, jadi hancur. Oke. Jadi oke, prolognya sepertinya sampai situ ya. Betul ya. Nge-flick anjir. Mungkin karena
itu ya, ada ini kan MMO sih ya. Jadi player lain ada masuk player lain. Tapi iya. Jadi sepertinya cuma sampai di situ ya prolognya untuk Summoner Wars. Dan ya, ini kita selamat datang di Rudelin. Tempat ini adalah Eia Hill, mari bertemu Joshua. Jadi kita akan ke quest awal ya. Cuma gua akan mungkin ya, ini kita dapat hadiah dari ini. 6 hari. Ini pakai bahasa Indonesia jadi 6 hari bukan 6 jam. Dan gua akan, biar nggak terlalu lama juga sih, gua akan berhenti di sini dulu. Tapi nanti gua akan ngasih untuk di bawah, gua akan kasih beberapa, nggak tahu. Tapi gua kemungkinan akan belum tes, tapi gua akan kasih beberapa yang sudah ada di internet, biar nggak usah nyari kemana-mana. Gua taruh di deskripsi. Ya, makasih banyak yang udah nonton videonya. Kalau suka videonya silahkan di like. Kalau suka channel silahkan di subscribe. Dan juga kalau mau komen di bawah silahkan. Dan ya, di share biar banyak yang nonton. Paling itu aja untuk saat ini. Makasih lagi yang udah nonton dan dah.